السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 210, penetapan masuknya Ramadan, menetapkan masuk bulan Ramadan. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak masuk dalam puasa Ramadan kecuali setelah melihat anak bulan hilal secara meyakinkan atau berdasarkan persaksian seorang saksi. Ini asal dalam pensabitan apa nama masuknya bulan tu, bulan Ramadan, Syawal ke apa ke. Dalam Islam ni bulan ni mana ditengok pada anak bulan. Lepas bila tak nampak anak bulan, baru pergi kepada hisab, kepada hisab kan. Sebab Nabi suruh tengok anak bulan dululah. Sebagaimana beliau SAW berpuasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, seorang ya daripada sahabat, nampak, kata dia nampak anak bulan, maka Nabi pun berpuasa. Dan suatu kali beliau SAW berpuasa kerana persaksian seorang Arab Badui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Arab Badui, dia beritahu dekat Nabi SAW dia nampak anak bulan, maka Nabi berpuasa. Di mana tak disyaratkan orang tu mesti siqah dan sebagainya. Orang tu kita nampak orang Muslim semua, zahir dia di Muslim, dia beritahu kat kita, maka kita terima. Kalau tak betul, dia tanggung dosa lah. Ha, jadi gitu. Beliau SAW berpedoman pada berita keduanya tanpa mengharuskan mereka mengucapkan lafaz yang menunjukkan persaksian. Sumpah. Wallahi billahi tallahi tada. Nabi tak suruh bersumpah pun. Ha, betul kamu tengok? Betul kamu tengok? Betul kamu tengok? Tak lah. Dia kata saya nampak. Betul nampak? Nampak. Nabi kata puasa. Jika hal itu dianggap sebagai berita, maka beliau SAW menerima berita satu orang dalam menetapkan masuknya Ramadan. Seorang yang beritahu dia nampak. Sedangkan bila hal itu dianggap sebagai persaksian, maka beliau SAW tidak mengharuskan, yang tidak memestikan saksi mengucapkan lafaz yang menunjukkan persaksian. Persaksian. Nah gitu. 210, 211. Seorang ada memadai. Dia nampak anak bulan tadi kan. Di Malaysia ni tak tahu, tak pernah nampak. Tapi saya di Pakistan dulu kan, saya pernah nampak. Kami duduk sembahyang di atas sutuh. Sutuh ni dah ada apa nama. Inilah bangunan, atas bangunan kan dinding. Pakistan biasalah, Pakistan ni dia rumah ni tak macam kita bumbung macam tu kan. Dia macam tu. Lepas tu dia ada dinding, sebab dia jarang hujan kan. Jadi kita musim panas kita sembahyang atas tu lah. Jadi tu sembahyang, semasa nak sembahyang maghrib, saya lagi tunggu maghrib, tengok nampak kecil anak bulan, kecil sangat, kuning nampak kan. Oh, pernah sekali saya nampak lah dengan mata kasar kita lah, tak payah pakai teropong tu kan. Ada pun guna tu al-aslu, asal dia pun tak pakai teropong tu pun, asal tengok anak bulan dengan mata kasar ya, asalnya kan. Ha, jadi kalau tengok dengan teropong tak nampak, tengok dengan mata nampak, maka sabit dengan mata lagi lah kan. Itu cerita dia. Tapi dia pun tak nampak pun, dia pun kira raya juga no. Puasa dah, raya cepat. Raya cepat. Tapi tak apalah, bulan ni 29 ataupun 30 kan. Tak kisahlah. Hari tu, jika beliau SAW tidak melihat hilal dan tidak ada pula yang bersaksi telah melihatnya, maka beliau SAW mencukupkan jumlah Syaban 30 hari lah, atau 30 hari. Baik, hukum puasa pada saat hilal tidak nampak kerana cuaca mendung. Ha. Jika pada malam ke-30 hilal tidak dapat dilihat kerana terhalang mendung atau awan, maka beliau SAW mencukupkan jumlah bulan Syaban 30 hari. Tidak. Malam ke-30. Jadi hari 29. Malam 30 tengok anak bulan lah. Tak nampak. Cukup 30 hari Syaban lah. Kemudian beliau SAW pun berpuasa. Beliau SAW tidak memulai puasa bila terjadi mendung
dan tidak juga memerintahkan orang-orang berpuasa. Bahkan beliau memerintahkan menyempurnakan jumlah bulan Syaban 30 hari jika terjadi mendung. Ha, gitu cerita dia. Jadi benda ni ada khilaf dengan sahabat. Ada sahabat yang khilaf dengan perkara ni. InsyaAllah kita akan baca muka surat. 5 muka surat akan datang ni, dia akan cerita tentang khilaf tu lah. Apa yang rajah insyaAllah. Beliau SAW melakukan seperti itu dan inilah perbuatannya. Inilah perintahnya dan tidak bertentangan dengan sabdanya. Fa'in ghumma alaikum faghduru. Kalau tertutup atas kamu, maka kamu takdirkan. Agak-agak. Begitulah dia waktu solat macam tu juga waktu solat. Solat dulu bukan ada jam. Kalau kita masuk hutan, jam bateri habis ke apa-apa. Handphone pun dah bateri habis dah. Macam mana solat? Mendung. Macam hari-hari sekarang ni mendung. Nak solat macam mana? Faqduru. Agak-agak. Berapa jam? Kita biasa tengah hari kita lapang nasi kan? Ha, tengah hari tu waktu zuhur lah. Time kita lapang nasi tu kan? Wih, tengah hari. Lapang nasi ni. Biasa aku lapang nasi zuhur. Kan? Kita maknanya kita agak-agak waktu sembahyang tadi. Macam itulah dia waktu nak menentukan apa nama raya ataupun puasa. Lafaz al-qadar yakni menetapkan di sini adalah perhitungan yang ditetapkan. Kita agak-agaklah takdir. Dan maksudnya adalah menyempurnakan seperti sabdanya, sempurnakanlah hitungan. Sedangkan maksud menyempurnakan hitungan adalah mencukupkan, menggenapkan jumlah hari pada jumlah pada bulan tersebut menjadi 30 hari. Jika hilal tidak nampak kerana cuaca mendung. Kalau tak nampak, maka takdirkan dia sebanyak 30 hari. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari. Fa'akmilu al-iddata, sempurnakanlah jumlah hari Syaban iaitu 30 hari. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarauhu, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu nampaknya, nampak anak bulan. Tak boleh puasa lah. Larangan litahrim, tak boleh puasa hari Syak. Hari Syak ni sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan ataupun hari raya. Wala tuftiru, jangan kamu berhari raya. Jangan berpuasa dan jangan berhari raya. Hatta tarauhu, sehingga kamu nampaknya, nampak anak bulan. Fa'in ghumma alaikum, kalau terlindung ke atas kamu, fa'akmilul iddata, maka cukupkanlah bilangan 30 hari. Itu dia. Adapun yang diperintahkan, dicukupkan jumlah harinya adalah bulan yang di dalamnya terjadi mendung. Kita ni biasa bila nak masuk Ramadan ni memang musim hujan lah. Ha, biasalah, selalunya macam tu lah. Nak masuk Ramadan dia mari keduk. Alhamdulillah lah nikmat Tuhan kan. Ha, jadi kita tak puasa letih sangat. Iaitu ketika hendak memulai puasa dan menyelesaikan puasa. Lebih tegas lagi daripada ini sabda beliau, asyahru bukan asyahra. Salah. Grammar tu tak betul lah. Grammar tu tak betul lah. Asyahru bulan. Sebulan tu dah kita tis'atun wa ishruna, ialah 29 ataupun 29 dan 20 lah. Fala tasumu, maka jangan kamu puasa, hatta tarahu, sehingga kamu nampaknya anak bulan. Asalnya bulan 29 lah asalnya, kan? Bila tak nampak anak bulan, fa'in ghumma alaikum, kalau tertutup atas kamu, fa'akmilul iddah, maka sempurnakan bilangan iaitu 30 hari. Hadis ini menjelaskan tentang awal bulan Ramadan dari segi lafaz. Maksudnya cerita hari ini tentang awal bulan Ramadan, tapi makna dia sekali lah masuk sampai akhir Ramadan. Awal Ramadan macam tu, akhir Ramadan pun macam tu. Awal kita kena tengok anak bulan, ujung pun kena tengok anak bulan. Maka tidak boleh mengesampingkan indikasi lafaznya menerima indikasi maknanya. Jadi lafaz dan makna samalah. Beliau SAW bersabda, asyahru salathuna wa syahru tis'atun wa ishrun. Sebulan ni 30 hari dan sebulan juga 29 hari. Ha, gitu. Fa'in ghumma alaikum, kalau tertutup maka sempurnakan bilangan 30 hari. Kemudian hadis yang lain, la tasumu qabla Ramadan. Jangan kamu berpuasa sebelum Ramadan. Sumu sebelum Ramadan maksudnya sehari ataupun ada yang lain sebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Berpuasalah kerana kamu melihatnya, yakni anak bulan. Liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi,
berbukalah, ini berhari raya lah kerana kamu melihat anak bulan. Fa in halat dunahu ghamamatun, fa in halat dunahu ghamamatun, bukan ghamamata, ghamamatun tanwin. Kalaulah melindungi di antaranya ghamamah oleh awan lah, awan. Fa'akmilu 30, maka kamu semua sempurnakanlah bilangan 30 hari. Kemudian sabda lagi, la taqaddamu syahra, janganlah kamu mendahului bulan itu. Bulan tak masuk lagi kamu puasa dah. Hatta tarau hilal, sehingga kamu nampak anak bulan. Au ataupun tukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan itu 30 hari. Thumma sumu, kemudian kamu berpuasalah. Hatta tarawal hilala, sehingga kamu nampak anak bulan. Au tukmilul iddah, atau kamu sempurnakan bilangan 30 hari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah SAW memperhatikan dengan baik hilal Sya'ban, melebihi perhatiannya kepada hilal bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa jika melihatnya, yakni hilal. Dan jika hilal tidak tampak kerana mendung, maka beliau menghitung Sya'ban 30 hari. Kemudian beliau berpuasa. Hadis ini adalah sahih oleh Ad-Daruqutni dan Ibn Hibban rahimahumullah. Beliau SAW bersabda, berpuasalah kerana melihatnya. Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah 30. Beliau bersabda, janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah untuknya. Takdirkan dia bilangan sebanyak 30 hari. Sabda beliau pula, la taqaddamu Ramadan, jangan dahului puasa Ramadan dengan puasa. Begitu juga hadis bawah tu, jangan kamu mendahului, la taqaddamu baina yaday Ramadan bi yaumin aw bi yaumaini. Jangan kamu mendahului puasa Ramadan dengan satu hari puasa ataupun dua hari puasa. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana yasumu siyaman, dia ni biasa puasa sunnah. Dia biasa puasa selang sehari. Selang sehari. Ataupun dia biasa puasa hari-hari putih. Hari putih tak kenal lah. Hari putih 3-4-15 kan? Tak lah. Biasanya dia biasa puasa selang hari. Ataupun hari Isnin Khamis. Tengah tengok hari Khamis. Hari ni kena hari dia puasa. Hari Jumaat, hari Khamis tu juga tengok anak bulan. Maka dia tak apalah. Sebab Nabi kata macam tu. Illa rajulan kana yasumu siyaman fal yasumhu, maka dia boleh puasa. Tapi kita hatai biasa puasa tiba-tiba. Kan sebenarnya nak masuk Ramadan ni aku nak test tengok hari ni. Eh. Nak test. Test tenaga tengok boleh ke tak hari ni kan. Itu pun puasa hari sebelum tu. Tak boleh, haram. Ada tu yang mengikut ini tarikat. Ya. Tarikat dia puasa dulu satu hari. Ya. Oh, tarikat. Kawan saya dulu. Saya kata tak masa tu kita pun belum tak tahu ya. Tak tahu apa. Wah, bagus ya. Kita katakan dia bagus. Oh, semangat ya. Okey, bagus ya. Rupanya khilaf dengan sunnah Nabi kan. Ha gitu. Hari Syak, dia panggil hari Syak. Baik, dalil yang menunjukkan bahawa saat cuaca mendung masuk dalam larangan ini adalah hadis Ibn Abbas yang dinisbatkannya kepada Nabi SAW. Jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah kerana melihatnya, dan berhentilah puasa kerana melihatnya. Jika ia terhalang oleh awan, masa berhenti puasa ni pada raya lah. Raya. Kita puasa-puasa tak tengok nampak ada orang kata nampak anak bulan. Kita dah puasa sekarang hari dah. Ha, raya. Kan? Tapi ada segi cerita belakang ni khilaf tentang Anas bin Malik pun semua dia, belakang ni ada cerita satu. Okey. Maka cukupkanlah 30 hari. Hadis tersebut Ibn Hibban dan sahihnya. Hadis ini sangat tegas menyatakan bahawa puasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung dan tidak menyempurnakan jumlah Syaban 30 hari adalah termasuk berpuasa sebelum Ramadan. Itulah larangan, termasuk laranganlah. Larangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului bulan kecuali kalian melihat hilal atau kalian menyempurnakan jumlah 30 hari. Dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihat hilal, iaitu hayalah. Atau kalian menyempurnakan jumlah cukup 30 hari. Beliau bersabda, berpuasalah kerana melihatnya hilal dan berhentilah berpuasa, yakni hari raya, kerana melihatnya.
Jika terhalang antara kamu dengannya oleh awan, maka sempurnakan jumlah 30 dan jangan menyambut bulan dengan suatu sambutan. Wala tastaqbilu syahra istiqbalan, ay la tasumu liqudumi Ramadan. Jangan puasa kerana nak sambut Ramadan. Puasa sambut Ramadan, maksudnya esok nak Ramadan, malam ni tengok nak bulan, hari ni kita puasa. Ha, maksud gitulah. Jangan puasa sambut Ramadan. Okay? Ha, gitu. Maksud dia malam ni orang akan tengok anak bulan, siang tadi kita puasa, tak boleh lah. Itu maksud dia. Dalam riwayat An-Nasa'i daripada hadis Yunus dari Samak, bukan Samak, Simak. Simak, Sim, S-I-M-A-K bin Harb. Simak bin Harb. Dia ni ada ulama lah petikai tentang periwayatan dia sampai jadi empat mazhab lah tentang periwayatan Simak ni. Kan? Ada yang ulama mengatakan bahawa dia ni daif secara mutlak. Bila dia riwayat hadis, hadis dia daif mutlak. Ada ulama kata terima secara mutlak hadis dia. Kan? Ada ulama kata hadis yang diriwayat dari Ikrimah dalam bab tafsir daif. Itu cerita dia. Jadi maknanya ulama khilaf lah, cuma yang sahihnya gitulah, yang sahihnya ada tentang apa nama As-Simak ni, dia kata hadisnya muttarib lah daripada kala diriwayat daripada Ikrimah. Tapi dalam ni disebut daripada Ikrimah kan. Cuma di sini dalam footnote 400 bawah tu dia ada sanad dia hasan. Cuma dia kala riwayat daripada Ikrimah dan dia ni seorang-seorang saja ambil riwayat daripada Ikrimah, orang lain tak ambil riwayat daripada Ikrimah. Kalau dia seorang saja ambil, maka riwayat dia dhaif lah. Kan? Kerana hadis yang ni tak menyerupai hadis orang-orang yang siqah dan dia dhaif. Kalau dia ambil secara mutlak daripada Ikrimah, dia seorang yang ambil riwayat tu, orang lain tak ambil sekali dengan dia, maka hadis dia ni adalah hadis yang dhaif lah, kata ulama hadis lah tentang Simak bin Harb. Saja saya tengok dia status dia, saya tengok Samak ni sebab kita duk dengar-dengar duk mengaji kan, syekh-syekh kita duk sebut Simak, dia tulis dia Samak. Saya buka cari balik, rupanya dia tersilap dalam tulis lah. Bukan Samak, Simak. Sin min alif kaf, sin min, sin mim alif kaf, Simak bin Harb. Ha hapdas, ha ra dan ba, Harb. Baik, daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas disebahkannya kepada Nabi SAW, berpuasalah kerana melihatnya, yakni anak bulan, dan berhentilah puasa kerana melihatnya, yakni anak bulan raya. Jika mendung atas kalian, maka hitunglah 30 hari kemudian berpuasalah, janganlah kalian puasa sebelumnya satu hari. Ini maksudnya wala tastaqbilu syahra istiqbalan, itu maksudnya. Jika terhalang antara kamu dengannya yang anak bulan tadi oleh awan, maka sempurnakan jumlah, kan, jumlah Syaban tadi. Simak berkata, bukan sama, Simak berkata diriwayat daripada Ikrimah dari Ibn Abbas bahawa manusia berselisih tentang melihat hilal Ramadan. Sebahagian mereka berkata hari ini dan sebahagian lagi berkata esok. Lalu datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW menyebutkan bahawa dia telah melihat hilal. Nabi SAW bertanya, apakah engkau bersaksi bahawa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah? Dia menjawab, ya. Nabi SAW memerintahkan Bilal menyerukan pada manusia agar berpuasa. Sebab kalau ini dia Muslim, dia Muslim. Nabi tanya, kamu Muslim tak? Muslim. Maka Nabi suruh orang puasa. Kemudian beliau berpuasa, bersabda, berpuasalah kerana melihatnya dan berhentilah puasa kerana melihatnya, yakni berhari raya. Jika mendung atas kalian, maka hitunglah 30 hari. Kemudian berpuasalah dan jangan kalian berpuasa sebelumnya satu hari. Jadi maknanya ini tak termasuk pada orang yang biasa puasa sunat selang sehari ke ataupun hari Isnin dan Khamis. Baik, dia kata semua hadis di atas sahih. Sebahagiannya tercantum dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Sebahagian lagi dalam Sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim dan selain keduanya. Meski sebahagiannya dinilai cacat, namun tidak mengurangi legalitasnya, derajatnya secara keseluruhan untuk dijadikan hujah. Maksudnya semua dia kalau dhaif pun dia terkumpul, terangkat, dia jadi hasan li ghairihi. Ha, gitu. Menafsirkannya satu sama lain, saling menguatkan dan saling membenarkan. Adapun yang dimaksudkan darinya sudah disepakati. Sudah disepakati maksudnya gitu. Baik, penulis menyebutkan riwayat-riwayat mereka yang berpuasa pada saat tidak tampak
hilal tidak tampak kerana cuaca mendung. Ini disebut ni maknanya percanggahan daripada para sahabat sendiri, beberapa orang sahabat yang menyanggahi apa yang disebut dalam hadis. Jadi apa dia hujah mereka dan apa dia pandangan Ibn Qayyim tentang pendapat ini, adakah dia menyokong ataupun dia menolak pandangan ini, kita tengok dalam ni lah bab ni. Dan apa yang rajahnya insya-Allah taala yang kita patut peganglah. Baik, jika dikatakan kalau demikian petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, apa dia petunjuk beliau? Tak boleh puasa kalau tak nampak anak bulan. Kena bagi cukup 30 hari. Begitu juga raya. Itu maksudnya. Lalu bagaimana sehingga dilanggar oleh Umar bin Al-Khattab? Kata Ibn Qayyim. Ali bin Abi Talib. Kemudian anak kepada Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Anas bin Malik, Abu Hurairah, Muawiyah, Amr bin Al-As, Al-Hakam bin Ayyub Al-Ghifari, Aisyah dan Asma. Anak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Demikian juga dilanggar oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Mujahid, Tawus, Abu Uthman Al-Nahdi, Mutarrif bin Syakir. Maimun bin Mihran, Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Mengapa pula dilanggar oleh imam ahli hadis dan sunnah, yakni imam Ahmad bin Hanbal? Ada kita macam mana ni? Sebab ada ulama-ulama ni, sahabat-sahabat ni berpuasa. Mana menyanggahi apa yang Nabi sebut tadi? Ha gitu. Baik. Kami akan membeberkan kepada kamu perkataan-perkataan mereka. Kami sebut abilah di sini kita melqayyim perkataan-perkataan sahabat-sahabat tadi tentang puasa hari mendung tadi. Hai, ana syaisyak tu. Yang dinukil melalui sanad lengkap. Adapun riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dikutip oleh Al-Walid bin Muslim. Thauban mengabarkan kepada kami daripada bapaknya, daripada Makhul, bahawa Umar bin Al-Khattab biasa berpuasa apabila pada malam itu mendung. Beliau berkata, ini bukan mendahului tapi usaha untuk mendapatkan Ramadhan. Dia kata, kita bukan nak mendahului Ramadhan. Bukan maksud wala tastaqbilu syahra istiqbalan. Kan? Tapi kita nak usaha istihad untuk dapatkan Ramadhan. Mana tahu kot-kot esok Ramadhan kan terlepas lah kita. Tapi sanad ni munqati'. Sanad ni, cerita ni 402 tu munqati', sanad dia terputus. Maknanya Umar tak kata lah. Maknanya Umar tak kata. Kan? Ha? Ya, asar Umar kan. Perbuatan Umar tadi gitu. Yang kedua pula, riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dikutip. Maksud dia kata, kalau dalam terjemahan dalam kitab Arab dia kata apa? Qala Asy-Syafi'i, faqala Asy-Syafi'i, maka berkata oleh Asy-Syafi'i. Penterjemah dia kata dikutip Asy-Syafi'i. Kalau sebut kata dalam buku Arab asal dia, faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Aziz. Ah, tu maksud dia. Tapi kalau kita baca tu kita tak pernah faham sekali kan. Ha, lepas Asy-Syafi'i itu maksud dia akhbarana, maksud dia menceritakan kepada kami. Lepas perkataan tu. Lepas perkataan Asy-Syafi'i itu. Maksud dia dikutip tu asal perkataan dia berkata. Faqala Asy-Syafi'i, berkata oleh Imam Asy-Syafi'i, akhbarana, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Ha, mengabar dia tetap di belakang perkataan mengabarkan kepada kami kan. Ha, gitu dia pusing ke belakang sikit, apalah. Dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman, dari ibunya Fatimah binti Husain, bahawa Ali bin Abi Talib berkata bahwasanya berpuasa satu hari di bulan Syaban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan. Hadis sanad dia munqati' juga. Maka Ali tak kata juga lah. Okey. Cuma Ibn Qayyim di sini dia berpegang dengan ni lah. Bagi dia maksud dia tak apa nama, dia tak komentar. Ni apa nama yang dia bawa asal di sini, yang dia bawa di sinilah. Sanad terputus juga. Dari kemudian riwayat Ibn Umar
disebutkan bahawa dalam kitab Abdul Razzaq, ini Musannaf Ibn Abdul Razzaq, Ma'mar mengkhabarkan kepada kami daripada Ayyub, dari Ibn Umar, ia berkata, biasanya apabila ada awan, maka pagi harinya beliau telah berpuasa. Ini Ibn Umar. Namun bila tidak ada awan, maka pagi harinya beliau tidak berpuasa. Tengok anak bulan, tapi bulan tak, langit cerah, langit cerah, tengok tak nampak anak bulan, maka esok dia puasa. Okay, esok dia puasa. Tapi esok dia puasa kan, bila dia tak nampak apa nama, dia kata siapa, biasa apabila maka ada kita biasa apabila ada awan, maka pagi harinya beliau telah berpuasa. Namun bila tidak ada awan, maka pagi harinya beliau tidak berpuasa. Maksud tak nampak anak bulan terang kan, saya terbalik cakap, terbalik cakap, terbalik ya kan. Bila terang mana ya, tak nampak anak bulan kan, tak puasa lagi lah. Bila ada awan, tak nampak dia, dia kata barangkali, barangkali ada anak bulan, maka esok dia puasa. Itu maksud dia. Tapi sanad ni sahih. Baik. Mana di sinilah satu, mana ini adalah takwil Abdullah bin Umar. Di sini saya nak baca satu Syekh bin Bas rahimahullah, tentang inilah khilaf yang disebut apa? Syekh bin Bas. Dia kata la yajuz siyamu yawm syak. Tak boleh. La yajuz maknanya haramlah. Bin Bas, Ibn Bas rahimahullah, kan, dia kata haram puasa hari syak. Walau kanat as-sama'u mughayyamatun, walaupun langit tadi mughayyamatan, maknanya langit itu ada awan. Ini yang paling benar dia kata. Hadha huwa as-sawab. Ini yang benarnya. Yang sahihnya, kan, bila langit tadi ditutupi awan, maka tak boleh kita puasa pada hari syak. Tak boleh puasa. Khilaf dengan Ibn Umar tadi kan. Apa dia kata sekali lagi? Kenapa? Li'anna Rasul SAW qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Hadis jelas, terang. Hadis jelas, terang Nabi kata. Wa qala SAW la taqaddamu Ramadan bi sawmin wala yawmun wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman. Kita baca tadi kan. Jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa satu hari ataupun dua hari, kecuali orang yang biasa puasa lah. Wa amma ma yurwa an Ibn Umar, adapun yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang kita baca tadi, annahu kana yasumu yawm al-thalathin idza kana ghayman. Dia berpuasa pada hari ke-30 Syaban apabila ada apa nama awan. Fa hadha ijtihadun minhu, itu adalah ijtihad daripada dia. Ha, itulah ijtihad daripada dia radhiyallahu. Was-shawab, yang sahihnya khilafuhu adalah menyanggahinya. Wa annal wajib al-iftar, yang wajibnya tak boleh puasa. Yang wajibnya tak boleh puasa. Wa Ibn Umar ijtahada fi hadzal maqam. Ibn Umar dia berijtihad pada keadaan ini. Walakin ijtihadahu, akan tetapi ijtihadnya, ijtihadnya mukhalifun li sunnati, menyanggahi sunnah Nabi SAW. Afallahu anhu, semoga Allah mengampuninya. Sebab hadis jelas. Tapi Ibn Qayyim rahimahullah, dia yang kita nak baca lagi, dia sokong pandangan ni. Sokong, dia pegang pada boleh puasa pada hari yang mananya yang syak tadilah. Gitu. Tapi kita tengoklah apa hujah dia kan. Ini benda ijtihad para ulama. Tapi hati kita pun, hati saya pun kata macam tu lah. Sebab hadis ni jelas. Nabi larang dia lah jelas. Tak boleh nak kona lah. Ibn Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, dia ijtihada. Kan? Dia dapat satu pahala. Tengok. Was-sawabu anna al-muslimina 'alayhim an yuftiru yawm al-thalathin. Yang sahihnya bahawa orang-orang Islam wajib ke atas mereka berbuka pada hari yang ke-30 Syaban, bila mereka tak nampak anak bulan. Walaupun ada awan, maka wajib mereka berbuka. Tak boleh bagi mereka untuk berpuasa sehingga sabit nampak anak bulan, atau mereka menyempurnakan bilangan 30 Syaban. Hadha huwal wajibu alal muslimin. Ini yang wajib ke atas orang Islam. Wala yajuzu an yukhalifan nas. Haram. Tak boleh bagi dia untuk menyanggahi nas. Liqawli ahadin minan nas, kerana perkataan seseorang. La qawla Ibn Umar wala ghairihi, tidak perkataan Ibn Umar dan tidak perkataan orang lainnya.
Lianna an-nassa, karena nas dalil itu muqaddamun 'alal jami', didahulukan di atas segala-gala pendapat yang lain. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang rasul bawa hendaklah kamu ambil, apa yang dilarang kamu kena tinggal. Begitu juga firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyanggahi perintah rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka takut bahawa mereka akan ditimpa fitnah ataupun mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini di antara apa yang kita dapat inilah daripada ulama muasirin, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau Syekh bin Utsaimin pun macam tu juga dapat dia kan. Baik, teruskan kita pada apa yang kita baca di sini. Dalam sahihain dari Ibn Umar bahawa beliau bersabda, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fafthiru fa in ghumma 'alaykum faqdiru lahu." Kalau tertutup atas kamu oleh awan, makanlah kamu takdirkan bilangannya, cukupkan bilangannya. Jadi Ibn Umar sendiri yang riwayatkan hadis juga, tapi dia juga menyanggahi riwayat ni. Hari itu wallahu ta'ala alam, takwil dia kan macam mana, adakah dia lupa ke apa ke, wallahu alam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberi tambahan melalui sanad yang sahih daripada Nafi', ia berkata, biasa Abdullah bin Umar apabila telah berlalu daripada bulan Syaban 29 hari, maka beliau mengutus orang untuk melihat anak bulan. Jika terlihat maka itulah yang diharapkan, tapi jika tidak terlihat dan tidak terhalang oleh awan maupun gumpalan awan tipis, pagi harinya beliau tidak berpuasa. Namun bila tidak terlihat kerana terhalang awan atau gumpalan tipis, maka pagi harinya beliau berpuasa. Ha, gitu. Dia puasa pada hari Syak tu kan. Dan lepas dah takhrij dah. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu dikutip oleh Imam Ahmad, Ismail bin Ibrahim ceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, aku melihat hilal, entah waktu zuhur atau mendekati waktu itu, maka sejumlah orang membatalkan puasa. Ini raya lah, ni hari raya kan? Dia cerita ke orang tengah hari kan, di tengah hari dah jabang ke orang, dia kata, aku nampak nak bulan malam tadi kan? Maka bila dia beritahu tu, orang sebahagian orang, maknanya sejumlah orang berbuka puasa lah hari raya kan. Kami pun mendatangi Anas bin Malik. Bila bagi orang buka puasa ni, jadi keliru lah orang ni nak dapatkan jawapan yang pasti daripada sahabat Nabi lah. Macam mana perlu buat? Ya? Dan mengabarkan padanya bahawa hilal telah terlihat. Dan tentang sebahagian orang yang telah membatalkan puasa ini pada hari raya. Beliau berkata, hari ini mencukupkan bagiku 31 hari. 31 hari. Ya? Kata Anas. Sebab Al-Hakam bin Ayyub mengirim utusan kepada aku. Ini wakil Gubernur ni lah. Dia kirim utusan kepada Anas, okay, sebelum orang-orang berpuasa. Dan mengatakan, mana sebelum mereka berpuasa, dan mengatakan sungguhnya aku akan berpuasa besok. Aha, mana hari ni lah, hari, hari raya ni. Kan dia tak nampak apa nama anak bulan. Tapi kawan tu nampak. Dia nampak, dia cerita ke orang lah. Tapi Gubernur ni dah beritahu ke Anas, aku nak puasa esok. Aku pun, kata Anas, tidak suka berbeza dengannya. Aku tak mau khilaf dengan pemerintah tadi. Maka aku pun berpuasa pada hari itu dan hari ini akan, dan hari itu dan hari ini akan tetap berpuasa hingga malam. Di awal Ramadan pun macam tu. Hari ini hari raya. 31 hari ya. Kan? Dan aku akan tetap berpuasa hingga malam kerana dia tak mau mukhalafah dengan pemerintah tadi. Maka bagi kita wajib ikut pemerintah lah. Kan? Ulil amri. Saudi tak raya, kita kerja, kita kata raya kan, kita kena ikut. Bulan kita selalu 29 dengan 30 ya, 31 lah. Ha, itu maksudnya dia tak mau mukhalafah dengan pemerintah, sepatutnya 30 ya. Tapi kerana pemerintah tadi mari beritahu dekat dia, hantar keputusan, maka dia tak mau khilaf dengan pemerintah tu kan. Ulil amri tadi, itu hak penentuan bulan ni, hak pemerintah. Dengan hak pemerintah gitu. Kata ini sanad dia sahih. Ini sanad dia sahih gitu. Jadi kalau pemerintah dah pergi hukum macam tu, kita ikut hukum dia. Sanad dia sahih.
Dalam ni tak tulis kan? Dalam tulis, tapi dalam buku saya ni, buku ni tulis. Sebut hasanat sahih disebut sini. Dalam ni tak tulis. Kalau tengok footnote pun tak ada kan? Tak ada. Dalam buku saya ni ada. Buku ni. Sebab buku saya ni dia bukan Syekh Arnaud punya. Yang ni Arnaud, Syekh Arnaud. Ni. Abdul Qadir Arnaud dan Syu'aib Al-Arnaud. Ini Mustafa Al-Adawi dengan Muhammad Sos M apa Muhammad Kamil Mustafa. Tiga orang. Syekh Al-Adawi dengan dua orang sahabat dia lagi. Mustafa Al-Adawi dengan Yahya bin Muhammad bin Sus dan Mus'ad bin Kamil bin Mustafa. Ni kalau Syekh Al-Adawi ni Mesir ni, Syekh Al-Adawi kan Mesir. Al-Adawi. Asalnya wallahu a'lam. Itu. Ada dalam YouTube sebenarnya Syekh Mustafa Al-Adawi dalam YouTube. Ada banyak dia. Dia jawab, dia banyak bagi fatwa lah. Orang tanya soalan dia jawab, orang tanya soalan dia jawab. Syekh Al-Adawi. Hafizahullah. Nah gitu. Tapi kalau yang dalam segi yang saya download di sini sama dengan kitab ni lah. Sama dengan kitab ni. Tapi dalam bahasa Arab lah. Sebab cuma nak tengok kadang-kadang dia tertinggal perenggan-perenggan yang tak diterjemah. Dia tertinggal. Biasalah kitab terjemahan ni. Kan? Dia terjemah kan? Dia tertinggal. Jadi kita sebab tu nak tengok ni, tengok-tengok ada yang tertinggal. Memang ada yang tertinggal. Pada muka surat sebelah ni ada satu baris dia tertinggal, dia tak terjemah. Nampak macam mana? Jadi kita tolong bagi betulkan. Riwayat daripada Muawiyah dikutip Imam Ahmad, Al-Mughirah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata, Makhul dan Yunus bin Maisarah bin Halbas. Maisarah nama orang lelaki. Kita pun nama Maisarah perempuan kan. Bubuh nama Maisarah anak kita lelaki, orang kata, anak perempuan ke? Tak, anak lelaki. Kan? Maisarah Muawiyah atau marbutah ke belakang tu Muawiyah lelaki kan. Kan Maisarah. Kan yang apa nama yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hamba yang ikut Nabi berniaga, nama apa? Maisarah juga kan. Maisarah orang lelaki. Bukan orang perempuan. Kita duduk terbayang orang perempuan. Kan? Ha gitu. Tapi ada juga orang-orang kita ni dia tersilap. Nama perempuan ni boleh nama lelaki. Kawan saya seorang nama Rosita. Saya lah input Rosita kan. Dia pun tengok, ini Rosita mana ni? Kawan. Satu hari saya panggil dia main rumah. Dia main rumah buat anak isteri dia, keluarga dia main kat rumah. Tapi kami tak panggil. Ada Rosita panggil nama timangan dia lah. Kan? Panggil Rosie kan. Rosie pun orang perempuan panggil Rosie kan. Panggil Pak Long, Pak Lang tu je lah. Itu tak ada. Bini dia pun panggil Pak Lang kat dia. Itu cerita dia. Jadi nama-nama kan. Nama biasa kadang-kadang tu lah. Maisarah bin Halbas. Maisarah ni orang lelaki lah. Menceritakan kepada aku bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan biasa berkata bahawa berpuasa satu hari di bulan Syaban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan. Sanad terputus. Dalam ni tak sebut ya. 407. Dia kata apa? Okey. Mananya? Muqatta' kan? Ah betul. 407 dia sebut. Dalam saya cek di buku saya yang satu lagi. Muka surat 44. Ya. Riwayat dari Amr bin Al-As dikutip Imam Ahmad. Zaid bin Al-Habab menceritakan kepada kami, Ibn Luhai'ah mengkhabarkan kepada kami dari Abdullah bin Hubairah, dari Amr bin Al-As, bahawa beliau biasa berpuasa pada hari yang diragukan apakah termasuk bulan Ramadan. Tapi sanadnya daif. Sanadnya daif. Di funuk tak ada kan? Sanad daif. Boleh tulis di situ. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah dikutip Imam Ahmad. Abdul Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salih menceritakan kepada kami dari Abu Maryam, mantan bekas budak Abu Hurairah, bekas hamba Abu Hurairah. Maksudnya Abu Hurairah dah merdekakan dia.
Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahawa aku lebih dahulu satu hari melakukan puasa Ramadan lebih aku sukai daripada mengakhirkan, kerana bila aku melalui bila aku lebih dahulu mengerjakannya, nescaya tidak luput dariku. Tapi bila aku mengerjakan lebih akhir, nescaya akan luput daripadaku. Sanadnya hasan. Sanadnya hasan daripada Abu Hurairah. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dikutip Sa'id bin Mansur, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dari utusan yang mendatangi Aisyah pada hari terjadinya keraguan apakah ia termasuk Ramadan. Utusan itu berkata, Aisyah berkata bahawa aku berpuasa satu hari di bulan Syaban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan. Sanadnya dhaif kerana mubham. Mubham, orang yang mubham ni tak samar, tak dikenali siapa dia utusan tadi. Tak dikenali. Jadi bukan sahabat. Kalau sahabat tak apa lah, hudul ni bukan sahabat. Tabi'in. Dia dhaif, sanad dia dhaif. Riwayat daripada Asma binti Abi Bakar dikutip pula oleh Sa'id. Yaqub bin Abdul Rahman menceritakan kepada kami daripada Hisham bin Urwah dari Fatimah binti Al-Munzir. Ia berkata, tidaklah hilal Ramadan tertutup awan melainkan Asma, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, berpuasa satu hari lebih dahulu dan memerintahkan agar berpuasa lebih awal. Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Asma. Baik, di sini ada satu perenggan, ada dua baris yang dia tak terjemahkan di sini. Kan? Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad telah bercerita kepada kami oleh Ruh bin Abbad, daripada Hamad bin Salamah, daripada Hisham bin Urwah, daripada Fatimah, daripada Asma, bahawa dia berpuasa pada hari yang diragukan padanya daripada Ramadhan, yang ini hari Syak. Di situ dia tertinggal, tak apalah. Kemudian boleh sebut semua yang kami sebutkan daripada Ahmad, kata Ibn Qayyim, berasal daripada Masail al-Fadl bin Ziyad. Masail al-Fadl bin Ziyad daripada Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Asram disebutkan, jika di langit terdapat awan atau penghalang, maka di pagi hari beliau berpuasa. Dia puasa pada hari Syak. Tapi bila di langit tidak ada penghalang, maka pagi harinya beliau tidak berpuasa. Demikian juga dinukil dari beliau oleh kedua putranya Saleh dan Abdullah bin Imam Ahmad. Ini juga pandangan ataupun pendapat Imam Ahmad. Baik, jawapan untuk argumentasi mereka yang berpuasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung. Jawapan. Jawapan ini bagi permasalahan ini dapat ditinjau daripada beberapa segi. Pertama, semua asar, semua yang disebutkan berupa asar daripada sahabat, tak satu pun yang layak dan tegas mewajibkan berpuasa pada hari itu, sehingga dinilai menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maksima yang dinukil dari mereka adalah berpuasa padanya sebagai hati-hati, ihtiyat, sebagai ambil jalan langkah berhati-hati. Bahkan Anas telah menegaskan bahawa beliau berpuasa pada hari tersebut kerana tidak suka berbeza dengan penguasa. Tak mau khilaf dengan penguasa. Oleh kerana itu, Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat, manusia mengikuti pemimpin dalam hal memulai puasa dan mengakhirinya. Aneh. Bila pemerintah kata macam tu, jangan kita mukhalafah, nak ikut Indonesia pula. Puasa, aku puasa dah hari ni. Sebab apa? Sebab Indonesia dah puasa. Muhammadiyah apa? Muhammadiyah di Indonesia dah puasa, kami pun puasa di Malaysia. Tak boleh. Adapun nas-nas yang kami sebutkan daripada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan maupun perkataannya, hanya menunjukkan tidak wajib berpuasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung, bukan menunjukkan pengharaman. Maka mereka yang tidak berpuasa berpegang pada kebolehan, dan mereka yang berpuasa menempuh sikap hati-hati. Dia kata bukan haram, dia kata bukan haram. Ini jawapan dia pula. Kedua, para sahabat sebahagiannya berpuasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung seperti disebutkan tadilah, Abdullah bin Umar, semua apa tadi kan. Tapi sebahagian lagi tidak berpuasa. Sahabat yang diriwayatkan melalui jalur sahih lagi tegas berpuasa pada hari tersebut adalah Abdullah bin Umar. Dia kata
Ya, Ibnu Abdul Bar berkata, pendapat beliau diikuti oleh Tawus Al-Yamani dan Ahmad bin Hanbal. Hal serupa dinukil juga daripada Aisyah dan Asma, puteri kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum. Tapi aku tidak mengenal, kata Ibn Qayyim. Aku tidak mengenal seseorang yang mengikuti mazhab Ibn Umar selain mereka. Beliau berkata pula, di antara mereka yang menganggap makruh berpuasa pada hari keraguan adalah Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Huzaifah bin Abbas, Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Aku, yang Ibn Qayyim katakan, keterangan yang dinukil daripada Ali, Umar, Ammar, Huzaifah dan Ibn Mas'ud adalah melarang puasa pada hari terakhir Syaban dalam rangka tatawu' sunat. Dia kata, puasa sunat tak boleh lah. Kalau puasa fardu tak apa lah. Dia berkata, inilah yang dimaksud Ammar dengan perkataannya, barang siapa puasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah durhaka kepada Abdul Qasim. Yang ini puasa sunat. Puasa sunat ini takwil. Takwil sahabah. Tapi yang cenderungnya hati wallahu ta'ala alam ialah kan larangan tu litahrim. Larangan adalah tahrim. Para sahabat, mereka berijtihad. Ijtihadu. Kan? Ijtihad. Baik. Penulis mendukung pendapat yang membolehkan puasa. Ibn Qayyim ni ikut pendapat ni lah. Pandangan ni. Saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung sebagai kehati-hatian, ihtiyat, maksud berihtiyat. Maksud kita mana tahu kalau puasa esok terlepas kita. Macam itulah. Dia kata kalau puasa esok rugilah kita. Baik kita puasa. Dia kata kan. Dan terlarang bila dalam rangka tatawuk, kalau puasa sunat tak boleh lah. Kecuali orang yang biasa lah tadi kan. Itu contoh tu sebelah lah. Orang yang biasa Senin Khamis ataupun selang satu hari puasa. Itu tak apalah, tak masuk dalam bab ni. Tapi saja nak puasa sunat, saja-saja yang tak pernah puasa, dia nak puasa sunat. Betul lah esok hari ni hari Khamis, malam tengok anak bulan, dia pun nak puasa sunat. Sedangkan dia bukan biasa puasa pun di Senin Khamis, dan bukan biasa puasa selang sehari pun. Itu tak dibenarkan. Tapi kalau puasa fardu, kata apa nama Ibn Qayyim tadi, mengikut pendapat sahabat-sahabat tadi, maka tidak mengapa. Ijtihad ni pun. Tapi kalau orang dah buat macam tu, kita tak kata apa lah. Kan? Dia berijtihad. Dan dia cenderung kepada pendapat tu dengan dalil yang ilmu yang ada pada diri dia. Kan? Tapi kita kalau kita bagi penjelasan, orang tanya kita, kita jawab macam tadi lah. Jawab ilmu yang kita cenderung padanya, yang kita yakin padanya. Ini yang saya yakini lah. Gitu. Adapun kalau dia tahu, khilaf pendapat ni khilaf, kamu dah tahu ini, mana kamu nak pegang, kamu timbang lah. Padahal hadis ni jelas-jelas nampak kan. Nabi suruh kita sempurnakan bilangan 30 hari. Gitu dia. Maksudnya dia anggap bahawa apa yang tadi tu, semua tu adalah menganggap bahawa dah bermula satu rawatan ke? Dia maksudnya dia anggar lah. Kalau hari ni satu Ramadan, rugilah kita yang terlepas lah. Mereka maksud ihtiyat, berhati-hati macam tu lah. Bagi mereka, barangkali. Mereka tak pasti juga. Mereka pun tak pasti juga yang puasa pada hari syak tu kan. Mereka kata barangkali. Kalau lah hari ni kena Ramadan sungguh, takkan rugi kita. Terlepas lah pahala sehari. Mereka fikir macam tu. Tu yang mereka puasa pada hari syak. Mereka kata yang tak bolehnya puasa sunat. Gitu. Jawabannya takwilan tafsir para sahabat yang tadi lah yang kita sebut nama tadi kan, itu cerita dia. Kalau tanya saya peribadi, saya cenderung kepada nulah, cenderung kepada apa yang mana yang Nabi sebut jelas tadi, maknanya wallahu taala alam, tak puasalah pada hari syak tu kan. Okey, dia kata di sini apa dah? Adapun puasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung sudah sebagai upaya hati-hati, ihtiyat. Di mana jika hari itu sudah masuk Ramadan, maka puasa tadi dianggap fardu Ramadan. Sedangkan jika belum masuk Ramadan, maka dianggap puasa sunat. Maka indikasi petunjuk yang dinukil dari sahabat membolehkannya. Dia ambil pada pendapat sahabat-sahabat tadi kan? Radhiyallahu anhum. Inilah yang biasa dilakukan oleh Ibnu Umar dan Aisyah. Meskipun Aisyah sendiri meriwayatkan apabila hilal Ramadan tidak nampak kerana mendung, maka beliau SAW menghitung bulan Syaban menjadi 30 hari kemudian berpuasa. Walaupun Aisyah sendiri yang meriwayatkan hadis itu, dia kata. Itu juga Ibnu Umar. Walaupun Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan hadis yang suruh sempurnakan 30 hari, tapi dia takwilkan hadis ini.
Kenapa dia kata takwil kan supaya apa? Yang tak bolehnya sunat. Yang Nabi larang tu sunat, dia kata. Hak kita nak buat ni fardu, dia kata. Jadi tak ada masalah lah, itu takwilan dia lah. Ha gitu. Sebahagian menolak hadis Aisyah tadi dengan alasan apabila sahih hadis tentu Aisyah tidak akan menyelisihinya. Pendukung pendapat ini memposisikan puasa Aisyah radhiyallahu anha sebagai cacat bagi hadis. Akan tetapi persoalannya sebenarnya tidak demikian. Ni Ibn Qayyim jawablah. Kerana Aisyah tidak mewajibkan berpuasa saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung. Aisyah bukan suruh wajib puasa pun, dia kata. Kan dia tak wajibkan pun. Bahkan Aisyah berpuasa pada hari itu sebagai langkah hati-hati, takut-takut kalau hari itu kena Ramadan. Dia tak suruh orang pun. Ha, dia kata. Beliau radhiyallahu anhu memahami dari perbuatan Nabi SAW dan perintahnya bahawa puasa Ramadan tidak menjadi wajib bila hilal tak nampak kerana mendung. Hingga jumlah hari Syakban digenapkan menjadi 30 hari. Namun beliau dan juga Ibnu Umar tidak memahami bahawa berpuasa hari itu tidak diperbolehkan. Faham dia bahawa puasa hari itu boleh. Puasa fardu bukan puasa sunat. Tapi kalau benar kalau Ramadan tak jadi hari itu, kan? Maka dia jadi sunat, dia jadi sembahyang, tak jadi puasa fardu. Tapi kalau saya nak buat sunat, tak boleh. Ha, itu maksud dia. Pening tak? Boleh kot, mudah kan? Mudah ya. Ayat tu belit-belit sikit. Inilah pendapat paling baik dalam masalah ini. Ini Ibn Qayyim dia pegang pendapat ni lah. Dan dengannya dapat dipadukan semua hadis maupun asar, dia kata. Pendapat ini diindikasikan, ditunjukkan pula oleh riwayat Ma'mar daripada Ayub, dari Nafi' dari Ibn Umar, bahawa Nabi SAW bersabda tentang hilal Ramadan, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berhentilah puasa, yakni hari raya. Jika mendung atas kalian maka tetapkanlah untuknya 30 hari. Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Ar-Rawat dari Nafi' dari beliau, jika mendung atas kalian sempurnakanlah jumlah 30 hari. Malik dan Ubaidillah berkata, diriwayatkan dari Nafi' dari beliau, tetapkanlah untuknya. Hal ini menunjukkan bahawa Ibn Umar tidak memahami hadis itu sebagai kewajipan menyempurnakan hitungan 30 hari. Dia kata bukan wajib nak cukup 30 hari. Ha, kata Ibn Umar. Bahkan hanya menerangkan tentang bolehnya menyempurnakan bulan Syakban 30 hari. Boleh. Bukan wajib pun. Kata Ibn Umar. Faham dia lah. Faham Ibn Umar tadi. Maka bila seseorang puasa pada hari ke-30 Syakban, bererti telah mempraktikkan salah satu daripada dua perkara yang dibolehkan dalam rangka hati-hati. Ha, dia kata. Kan? Bukti yang mendukung kesimpulan ini, sekiranya Ibn Umar memahami sabda Nabi SAW tersebut dengan erti tetapkan baginya 29 hari kemudian berpuasalah, seperti dikatakan mereka yang mewajibkan berpuasa saat hilal tidak tampak kerana mendung, tentu Ibn Umar akan memerintahkan keluarga dan orang lain agar berpuasa. Tapi dia tak perintah orang pun, kan? Ha, gitu. Ni Ibn Umar terkenal dengan orang yang begitu keras, kan? Kalau sampai bantah Nabi memang dia tak cakap tu, kan? Dia memang dia pancung tu, kan? Bukan pancung pedang tu lah, maksud dia putus tu kan lah. Ha, kan? Kamu khilaf, aku kata Nabi kata, kamu kata kamu, bapa aku kata. Ha, dia marah sungguh tadi. Ketika kisah apa ya? Tak ingatlah ketika dia orang haji tamattu. Oh, haji tamattu. Wei, bapa kamu buat macam lain. Aku kata Nabi kata, kamu kata bapa aku kata. Dia marah sungguh kan dekat orang tu. Beliau tidak akan mencukupkan berpuasa pada hari itu untuk dirinya sendiri dan tidak memerintahkan orang lain. Bahkan beliau akan menjelaskan bahawa demikianlah yang wajib bagi manusia, iaitu berhati-hati, katanya ihtiyat. Adapun Ibn Abbas tidak berpuasa pada hari tersebut dan berhujah dengan sabda Nabi SAW, janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Jika mendung atas kalian maka genaplah hitungan menjadi 30 hari. Imam Malik menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Muwatta' setelah mengutip hadis Ibn Umar. Seakan Imam Malik memposisikannya sebagai penafsir bagi hadis Ibn Umar, iaitu lafaz tetapkanlah untuknya. Kamu sendiri yang tetapkan, maksud itu. Kamu sendiri yang tetap, anak puasa-puasa. Tak mau puasa sudah. Kalau yang puasa dia ambil jalan hati-hati. Ha, begitu. Ibn Abbas biasa pula berkata, aku sangat hairan dengan mereka
yang berpuasa lebih awal satu hari ataupun dua hari. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, jangan mendahului Ramadan satu atau dua hari, seakan beliau mengingkari perbuatan Ibnu Umar. Itu diceritakan. Jadi antara sahabat pun macam tu, khilaf dalam memahami hadis nas tadi kan. Jadi maknanya khilaf, as-sahabatu ikhtalafu walam yatafarraqu. Para sahabat mereka berselisih pendapat dalam memahami nas, tapi mereka tidak berpecah belah. Enggak, tak pecah belah. Tak kata kawan tu Wahabi, tak kata kawan tu sesat dan sebagainya. Kan? Okay. Itu cerita dia. Sekarang dulu berapa macam tu? Zaman tu. Jadi nanti macam-macam ikut dia punya faham. Kan terlalu ke orang main start puasa lain-lain. Masa tu walaupun dia berdapat dengan banyak. Dua pendapat. Ikut pemerintah lah. Sebab, ya. Ya, itu ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Yang nombor satu dia ikut para sahabat, mereka tidak akan mengkhilaf dengan pemerintah lah. Para sahabat mereka tidak akan khilaf dengan pemerintah radhiyallahu anhum. Kalau ada pun nadir sangatlah, jarang sangatlah. Macam Al-Husain, Al-Husain dia khilaf dengan Yazid bin Muawiyah kan. Itu ya, tapi tak banyak lah. Sebab tapi para sahabat dia nasihatkan dia. Sahabat-sahabat kibar nasihatkan dia. Tapi qadarallahu masya fa'al. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Itu cerita dia. Dia tak akan jadi keliru. Sebab sahabat ni, mereka ni ahlul ilm, orang yang belajar. Masalah dia, kita ni orang tak belajar. Sebab tu ada satu ustaz pergi minta tauliah. Cerita tauliah. Rekam kau? Tak tersebar kot, no? Dia pergi minta tauliah. Dia pun kata, ya, duk tanya tauliah tu, sujud sahwi tak relevan lah sekarang, dia kata. Ustaz ni kau siapa? Tak relevan. Yalah, kalau di Masjidil Haram tu kan, yang pergi tu bukan semuanya reti, bukan semua mengaji. Bukan sekali bila sujud sahwi, sekali pencelaru habis orang semua jadi kan. Jadi rosak habis sembahyang orang. Jadi ustaz ni jawab senang lah. Dia kata sekarang ni masalah di imam kan, masalah makmum. Masalah di makmum, sebab makmum tak mengaji. Orang buat kelas suruh mengaji, dia pun tak mau mengaji. Dia pun pembalas. Salah dia pun lah. Bukan salah imam. Dia boleh jawab tak relevan. Mereka tauliah dia mana tu, saya cerita lah. Saya kira pun kan, saya yang kena. Itu cerita dia kan. Jadi gitu. Tukang tanya tauliah ni pun serabut, pening kepala. Kan? Dia nak minta, nak tanya soalan, nak bagi tauliah kat orang, dia pun tak reti pasal agama. Kan? Dia dah merapu gitu lah. Bila ada ustaz tanya, ustaz kalau boleh tauliah, saya nak ngajar apa? Saya nak ngajar Sahih Bukhari ya. Ustaz nak pecah belah. Ustaz nak pecah belah masyarakat. Ngajar Sahih Bukhari, dia kata pecah belah masyarakat. Apa nak jadi itu? Contoh gitu kan. Inilah dia realiti hakikat dia. Haduk bagi tauliah ni kan. Begitulah. Habis kita berhenti tahun ni lah. InsyaAllah ta'ala. Di mana kita hari ni kita adalah benda-benda yang kita dapat. Walaupun kita dah dapat. Kita dapat luas lagi lah. Ataupun kan, luas lagi lah insyaAllah. Ingat balik apa yang kita lupa. Itulah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته